Okey. Kalau kamu tengok, saya ada set yang macam ni, gambar rajah van yang macam ni. Okey, kamu tengok. Set semesta kita ada 5, P kita ada 18, 16, 9. Kamu perhatikan apa bezanya dengan gambar rajah van yang sebelum ni? Okey, lagi bagi jawapan. Bulat dia tak sama. Okey, lagi jawapan lain. Kamu ni ngira sama je. Ada satu je. Lagi. Apa beza dia? Ada tiga bulat. Sebelum ni? Ada huruf je tak nombor lagi. Lain. Yang dapat kesan. Cepat tengok. Bagus Nisa. Sebab nama dia ada kat sini. Okey. Tak ada titik. Apa beza ada titik dengan tak ada titik? Yang ada titik tu apa? Hai, yang ada titik. Yang ada titik tu unsur. Kalau tak ada titik ni? Hai, bukan. Yang tak ada titik ni? Bilangan unsur. Boleh. Yang ada titik? Unsur. Tak ada titik? Bilangan unsur. Jadi, yang mana? Bawah mana? Yang keluar-keluar tu, abaikan aja. Kamu tengok yang tak keluar je. Okey, kalau saya tulis berapa? Maksudnya apa tu? Bilangan, bukan bilangan set pelengkap. Bilangan unsur dalam set semesta. Ni set semesta simbolnya kan. Yang N ni bilangan unsur dalam set semesta. Ada berapa? 5? 4? Mana datang 4? 3? 1. Anak murid, anak didikku, semua yang adalah 5 tambah 18 tambah 6 tambah 9. Berapa semuanya? Mendung memang akan dapat. Dia akan turun dari langit. Kita memang belajar ilmu hitam. 38. Boleh? Okay. Cepat kira. Lapan belas je. Itu dah jadi. 18 tambah 6 berapa? 24. Boleh? Senang tak? Mana pun hasil ajar yang susah. Bukan O. R pelengkap. Berapa? 20. Kamu ingat tambah. 29. Ada jawapan lain? Betul? Kamu ni belajar ilmu hitam, belajar matematik menung gini. Kamu ingat ni belajar sejarah apa? Buka kalkulator tu, kira. Kira, tekan. Ke kalkulator pun tak ada? Siapa belajar luar? Kucing. Kamu tengok kalkulator tu, kucing tengah jilat-jilat kalkulator kamu. Okey. Boleh faham eh? Boleh faham? Boleh. Okey, bila dah faham, habislah, itulah hubungannya. Baru kita nak masuk tajuk yang seterusnya.